puncak hari ulang tahun SCTV ke-32 berlangsung meriah. Acara perayaan ulang tahun ini dimeriahkan oleh sederet musisi kenamaan tanah air dan juga luar negeri. Berikut beberapa potret penampilan para musisi kenamaan di atas panggung megah HUT SCTV. Bunga Citra Lestari saat tampil dalam malam puncak HUT SCTV 32 Extraordinary. Selain kolaborasi dengan Ariel Noah, perempuan yang biasa disapa BCL itu juga tampil maksimal saat sendiri. Tidak hanya para musisi dalam negeri, penyanyi asal Britania Raya, Inggris Annie Mary juga tampil memukau. Peraih penghargaan Best Pop Singer di Global Award 2019 di Inggris itu membawakan lagu berjudul 2020. Annie mengaku bahagia bisa tampil di hari spesial SCTV. "Saya merasa luar biasa dan sangat bersemangat untuk penampilan malam ini. Terima kasih sudah mengundang kami," kata Annie. Musisi legenda tanah air Iwan Fals juga tampil luar biasa. Pemilik nama asli Virjawan Listanto ini juga berkolaborasi dengan aktor Deddy Miswar. Iwan membawakan lagu cinta dan Deddy muncul membawakan puisi tentang cinta dan pengorbanan. Iwan Fals juga mencuri perhatian dengan penampilannya duet dengan JKT48. Iwan menyanyikan lagu Komen Nanti Seorang Kekasih dengan diiringi alunan trompet yang dibawakan oleh member JKT48. Setelah itu, Iwan membawakan lagu kemesraan yang dibarengi dengan lagu JKT48 berjudul Aita Kata. Penyanyi yang sudah go internasional, Agnes Monica juga memeriahkan malam puncak HUT SCTV. Agnes tampil dengan penuh semangat membawakan lagu Wall dan We Will Rock You. Tak hanya Agnes Mo saja, penyanyi cilik yang sedang viral dan belum lama ini tampil di Istana Negara, Farel Prayoga juga tampil dengan membawakan lagu Full Senyum Sayang. Farel juga membuat gempar studio dengan lagu andalan Ojo Dibandingki yang dibawakan duet bareng Denny Caknan. Selain dari itu, pasangan yang selalu mencuri perhatian publik, Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi salah satu pengisi. Acara ini mengusung dua konsep panggung, yaitu outdoor dan indoor. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.